pembinaan dan juga mengukur kemampuan yang sudah dilakukan oleh atlet di Kota Malang. Nah, salah satunya untuk melihat bagaimana kemampuannya ini. Nah, dia oleh Taekwondo Kota Malang mengadakan kejuaraan kejuaraan Kota Malang yang diikuti dari berbagai kota. Dan itu akan kelihatan ya, kalau mengingat saat ini pertandingan hanya di tiga Kota Malang dan saat ini tidak akan bisa mengukur kemampuan mereka. Mudah-mudahan dengan ajang ini bisa memberikan satu pengalaman bagi atlet-atlet Kota Malang ini untuk persiapan untuk pertandingan selanjutnya. Ada Pon World 2025 juga. Persiapan untuk Kota Malang sendiri Pak, tadi kan jadi tuan rumah juga Pak. Ya, untuk Pon World 2025 juga jadi tuan rumah. Salah satunya juga untuk cabur untuk Taekwondo ini ada di Kota Malang ya. Dari sini. Ada kemungkinan nanti pemenangnya ikut-ikut apa? Porprov. Porprov, ya, ya. Jadi nanti yang kita mengukur sama dari Taekwondo Kota Malang kan sudah melatih. Nah, untuk bisa melihat kemampuan mereka, tentunya harus ikut pertandingan saat ini. Nah, Taekwondo Kota Malang adakan pertandingan di Piala BCW Kota Malang untuk mengukur kemampuan mereka dengan kabupaten kota yang lain.